Sentra Konveksi Bulak Timur Depok. Sentra konveksi yang menjadi langganan pedagang Tanah Abang ini berada di Jalan Bulak Timur, Kelurahan Cipayung, Depok, Jawa Barat. Letaknya memang cukup jauh dari pusat kota Jakarta. Anda bisa menumpang transportasi umum maupun kendaraan pribadi untuk mencapai sentra ini. Jalan Bulak Timur berdekatan dengan Jalan Raya Cipayung Jaya. Sekilas, lokasi sentra ini berbentuk gang, seperti perkampungan penduduk pada umumnya. Penduduk di sekitar Depok mengenal sentra tersebut dengan sebutan Kampung Bulak Timur. Dari gapura depan, nampak jelas deretan kios atau toko yang menjual beragam jenis pakaian. Kampung konveksi yang berada di RT 5 RW 10 Kampung Bulak Timur ini sudah ada sejak tahun 1980, dan sampai saat ini sentra ini menjadi primadona bagi para pedagang konveksi. Kampung kecil di pinggir kota Depok itu bagaikan magnet bagi para distributor, agen, dan pengecer di pasar Tanah Abang Jakarta Pusat maupun tempat lain-lainnya di sekitarnya. Awalnya, yang bikin usaha konveksi hanya 2-3 rumah. Itu pun hanya mengolah bahan kain sisa pabrik. Dulunya, sebagian besar warga sini bekerja di pabrik pakaian dan konveksi. Bisnis konveksi di Bulak Timur kian membesar setelah krisis moneter. Perubahan kampung menjadi konveksi rumahan tersebut terjadi setelah tahun 1998. Saat itu, banyak warga yang terkena pemutusan hubungan kerja, lalu membuka usaha kecil-kecilan. Di sini, dulu awalnya hanya perkampungan penduduk biasa. Setelah 1998, warga memanfaatkan rumah mereka menjadi toko sekaligus tempat produksi. Bahan baku sisa tekstil yang didapatkan dari pabrik-pabrik di daerah Jawa Barat dan lainnya boleh jadi adalah jawaban mengapa harga grosir pakaianan miring di Bulak Timur. Meski begitu, pegiat usaha konveksi di Bulak Timur menyulap bahan baku tersebut menjadi bahan jadi yang kualitasnya dapat bersaing di pasar. Harga grosir yang murah ini juga membuat para pedagang di pasar Tanah Abang dan Jatinegara melirik Bulak Timur sebagai produsen pakaian mereka. Bahkan, ada pula beberapa konveksi di Bulak Timur yang juga memiliki toko fisik di pasar Tanah Abang. Sementara itu, alasan yang sama juga berlaku untuk berkembang pesatnya wilayah Bulak Timur seperti sekarang, karena secara otomatis membuka lapangan penghasilan bagi warga sekitar. Di tengah area Bulak Timur tersebut, ada sebuah patung yang berbentuk gajah. Patung gajah ini menjadi simbol atau ikon tempat pembelanjaan di daerah Bulak Timur tersebut. Di daerah ini dijual berbagai macam pakaian, dari anak-anak sampai maupun dewasa. Di sini dijual dari pakaian dalam, legging, celana pendek, training, dan berbagai macam pakaian lainnya. Kita di sini dapat membelinya secara grosir maupun satuan, tentunya dengan harga yang berbeda, akan tetapi tetap tergolong dalam harga yang murah. Silakan berbelanja di sini, di Sentra Wisata Belanja Kampung Bulak Timur, Depok. Terima kasih, semoga bermanfaat.